Siapa nih dari kamu yang mobilitas outdoor-nya tinggi? Naik kendaraan ke kantor, belanja, sekolah, belum lagi olahraga. Pastinya kamu terpapar dengan sinar ultraviolet dari matahari. Sinar UV emang menimbulkan sejumlah resiko penyakit kulit yang lama-kelamaan berdampak serius. Kalau kita nggak pakai sinar, kalau kita nggak pakai sunscreen, nanti kena cahaya matahari bisa skin cancer, terus bisa kulitnya kering. Tahu, bisa menyebabkan kanker kulit sampai dengan kerusakan pada apa bagian luar kulit gitu. Iya, kanker kulit sama bisa apa bikin kulit jadi lebih gosong. Setahu saya sih bahaya ya, apalagi kita menjelang umur segini udah cepat nembus flek-flek hitam. Rusak sih yang pasti. Orang kita kalau lupa pakai sunscreen atau nggak merata pakai sunscreen aja udah perih-perih kan kulit kita juga. Tapi untuk melawan efek berbahaya dari sinar UV ini, ada satu pahlawan super yang sering kita abaikan. Sunscreen. Kalau lagi goes ataupun keluar siang-siang gini sih biasanya pakai. Jadi pagi agak kesiangan itu udah pasti pakai. Pasti pakai sunscreen juga. Kadang-kadang sih kalau nggak terlalu sibuk banget. Setiap hari. Lalu setiap 3 jam saya pakai lagi kalau saya aktivitas di luar. Ayahnya juga, suaminya juga. Apalagi kalau dia pergi mancing keluar, dia selalu pakai atau bersepeda. Lumayan sering sih ya karena emang kerjanya di outdoor, jadi ya pakai terus aja sih biar aman. Kalau aku sendiri, aku pakai tiap habis mandi, pagi, siang, mungkin ya tiap mau keluar, ditacap lagi aja. Kalau anak-anak sih mungkin ya mau berangkat sekolah sama siang ya bang, pakai lagi. Kalau anak-anak ya memang harus ya, karena untuk kesehatan kulit mereka juga, apalagi anak-anak seringnya di outdoor selain pada sekolah. Sinar UV itu bisa berakibat fatal bagi kulit kita. Terpapar langsung tanpa perlindungan bisa sangat berbahaya. Dan tahukah kamu, kerusakan ini bersifat kumulatif? Dampak paling ringan dari paparan sinar matahari bisa dibilang sunburn. Ini terjadi karena paparan sinar matahari berlebihan dan bisa terjadi di semua umur. Namun dari sunburn dan paparan matahari yang sudah kronis inilah bisa memicu munculnya kanker kulit. Belum lagi permasalahan seperti penuaan dini. Yang saya tahu kan di sunscreen itu ada perlindungannya ya, kayak dari UV itu. Nah, kalau saya pakai lumayan kerasa, pas kena sinar tuh nggak langsung yang perih juga. Efek setelahnya juga nggak perih-perih ya, ya pasti. Kalau sih ya, misal pakai sunscreen itu kan ibaratnya jadi ketambahan lapisan kulit gitu. Jadi apa, sinarnya nggak langsung kena ke kulit ada gitu, proteksi. Ada proteksinya. Karena kan sunscreen itu kan mengandung kayak, ya emang bisa melembabkan, jadi kayak apa namanya, kulit tuh ya jadi nggak kering aja sih sebenarnya, yang saya tahu itu aja sih ya. Sunscreen itu bekerja dengan memantulkan sinar UV. Ini adalah physical sunscreen. Atau dengan cara menyerap sinar UV, yaitu chemical sunscreen. Soalnya ada dua jenis sinar UV utama yang harus kita khawatirkan, UVA dan UVB. UVA bertanggung jawab untuk penuaan dini kulit, sedangkan UVB lebih dikaitkan dengan sunburn. Ada inovasi terbaru dalam dunia sunscreen, hybrid sunscreen. Ini kombinasi dari physical sunscreen dan chemical sunscreen. Hybrid sunscreen sanggup beri perlindungan dari UVA dan UVB sambil meminimalisir potensi iritasi kulit. Iya, sebab apapun untuk cowok, cewek harusnya lebih baik pakai ya kalau aktivitas di luar ya. Semua kalangan bisa sih ya. Siapa aja, mau yang udah tua, yang paling muda, bahkan bayi pun kalau lagi jemur kan pakai sunscreen. Dari anak saya yang paling kecil juga udah pakai sunscreen kok. Di ya, usia sejak 2 tahun, setahun juga udah pakai. Ada yang memang sunscreen bisa untuk anak kan? Sedini mungkin, bahkan anak kecil. Itu anak aku aja udah pada pakai. Kalau aku sih tergantung dari kandungannya mungkin ya. Jadi ibaratnya kandungannya emang cocok buat kulit tertentu apa enggak kan, kadang ada yang alergi tuh ataupun kulit-kulit anak kecil kan kadang ada yang sensitif. Nah, jadi ya tergantung dari pemakaian aja sih. Kalau emang dari kecil udah dipakein ya enggak masalah. Bener banget. Sunscreen bisa dipakai anak-anak.
Menurut sebuah artikel, paparan sinar matahari yang berlebihan di masa kanak-kanak diasosiasikan dengan perkembangan kanker kulit. Memilih sunscreen yang tepat untuk keluarga Anda itu penting. Bagi anak-anak, cari yang ramah kulit dan tahan air. Untuk dewasa, perhatikan tingkat SPF sesuai aktivitas Anda. Nah, aplikasikan sunscreen setidaknya 30 menit sebelum keluar rumah dan ulangi setiap beberapa jam sekali, terutama jika banyak berkeringat atau sedang berenang. Tapi ingat juga, sunscreen harus menjadi bagian rutin perawatan kulit keluarga, bukan hanya saat beraktivitas di luar rumah. Bahkan saat cuaca mendung, sinar UV tetap bisa menembus dan merusak kulit. Jadi jangan anggap remeh, mulailah melindungi kulit Anda dan keluarga hari ini.